Oke teman-teman, bertemu kembali kita di channel Twin Family. Oke guys, pada malam ini saya nak buat kerja untuk buka ini stiker. Stiker ni tengok sudah pecah-pecah. So, saya akan buka ni malam ni dan esok pagi saya akan pasang yang baru punya. Nanti ada kawan ikut saya pasang. So, malam ni saya buka ni dulu. Ini stiker saya sudah pakai lebih kurang 4 tahun sudah. 4 tahun lebih macam tu lah. 2017 tu kalau tak silap. Sebelum ni saya pakai Batman. Ini yang kedua ni. Di Potter ni stiker yang kedua. Sebelum tu saya pakai Batman. Sekarang ni saya nak tukar pakai yang baru punya. Ini saya sudah siap buat hari tu. Okay guys, stay tune. Jangan lupa like, share, comment and subscribe channel Twin Family. Dia punya gam untuk melekat ya, susah membuka. So, memang saya lama lah. Bayangkan 4 tahun sudah, 4 tahun lebih. Stiker ni sudah. So, dia punya gam tu ada susah sikit membuka. So, dia punya stiker tu pecah-pecah. Okay guys, stay tune. Ini guys, kita baru sudah buka separuh pun belum ni. Dia melekat, gam-gam ni melekat. Nanti kita akan cuci dia kalau sudah buka habis. Kalau tak dapat buka habis ada susah sikit, susah nanti kita akan timpak saja pakai yang baru nanti lah. Yang penting kita kasih halus-halus dia dulu. Ini pun masih ada melekat-melekat sikit. Oke guys, nah ini yang kita sudah buka
lebih dari separuh sudah, lebih dari separuh ini stiker. So ada cat yang tanggal lah kena gantung ini bagian ini. So tidak apa lah guys, ini kereta sudah hak milik kita, sukati kita nak buat, kita nak buat macam mana sukati kita lah. Tapi ini tak apa lah lagi, ini tak nampak lagi ini nanti. Cuma saya kena cuci dia yang kasar-kasar ni, saya akan kasih halus dia nanti supaya senang pasang yang baru tu. Ini dia punya stiker lah ni, belum saya buang. Ini cat yang tertanggal, bagian ni cat ni, ini masih bagian stiker lagi. So ini pun tertanggal juga cat ni, cat original dia ni yang putih ni. Nah ini, so sikit lagi guys, kita akan buang dan cuci semua ni nanti. Keesokan hari baru kita akan pasang stiker yang baru lah. Okay guys, sekarang ni kita sudah habis buang ni stiker. Stiker pun sudah buang habis. So kita mau buang sikit gam ni yang melekat ni, kita akan buang nanti. Sudah siap buang, kita pun sudah buang tu gam dan cuci bersih-bersih. Cuma ini dia punya color original lah, tanggal ni. Masa saya buka tu stiker tadi, dekat sini pun tanggal juga. Tidak apa, sebab kita akan pasang yang baru nanti. Kita pasang yang baru nanti guys. Lama juga saya buang ni tadi, ada satu jam lebih, satu jam lebih guys. Nah, ini dia punya pakai buka paket ni, ini logo Ford Ranger sini. Saya buka dulu, lepas kita timpak itu stiker semua nanti, baru kita pasang semua sekali ya. So esok baru kita pasang stiker yang baru.